keprofesionalan, bener nggak sih? Keprofesionalan beliau ya, keprofesional, wah, keprofesionalan. Alip yang cuy. Sebuah apa ya? Nickname atau kalau orang Jawa bilang paraban. Saya nggak ngerti alasannya Mas Alip menggunakan nama itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alipers Indonesia. Salam sejahtera untuk Anda semua fans Alipata. Jumpa lagi dengan saya Bam Speeder. Kali ini tetap akan membahas seputar Alibaba. Jadi sudah berapa video ya? Tahu ya, pokoknya banyak. Dan saya sudah tuliskan di tentang channel ini. Anda bisa baca sendiri ya. Jadi kenapa saya banyak untuk membahas Alibaba sekarang? Dan hari ini ada berita baru yang perlu saya sampaikan terkait Alibaba. Oke, mungkin ini tidak akan disadari oleh para fans ya, untuk Anda semuanya. Dan saya juga ngeh barusan, baru bangun tidur, ada yang tanya channel Alibaba yang asli yang mana. Dan saya baru ngeh, ternyata ada yang baru. Bagi Anda fans-fans lama ya, di 2018-2019 tentu Anda semua tahu Mas Alip itu pakai Instagram Alip Jancui. Dan ternyata kata-kata itu sampai sekarang entah kenapa ya tetap dipakai oleh Mas Alibaba, yang sekarang dipakai untuk custom URL YouTube-nya. Kita tentu tahu setiap, mungkin untuk Anda yang sudah ngerti ya, jadi kalau kayak punya saya gitu kan, YouTube /C/BamSpreader itu adalah custom URL yang disediakan dan bisa kita rubah untuk mempermudah pencarian dan untuk mempermudah pemberian link jika kita mau share di Facebook atau media sosial lainnya. Dan anehnya Mas Alip, saya tahunya hari ini ya, saya tahunya hari ini beliau mengganti custom URL-nya menjadi youtube.com/c/alipyancui. Sebuah apa ya, nickname atau kalau orang Jawa bilang paraban. Saya nggak ngerti alasannya Mas Alip menggunakan nama itu ya, dari dulu di Instagramnya juga Alip Jancui Ribbon. Saya katakan demikian ya. Dan semoga saja suatu saat nanti mungkin beliau akan berinteraksi lagi dengan kita melalui sosial media, baik Facebook maupun Instagramnya. Terkait dengan hal itu pula, saya juga menemukan yang tadinya ya, yang tadinya itu Mas Alip tidak pernah menggunakan apa ya, sarana-sarana yang diberikan YouTube, maksud saya sarana-sarana di videonya ya, di videonya itu seperti end screen, kemudian link-link yang ditaruh di dalam video itu apa namanya, saya lupa,
Itu sekarang untuk video-video yang baru sudah bisa Anda lihat ya, Mas Alip ini sudah menggunakannya. Jadi Mas Alip sudah pakai end screen dan juga apa sih recommended link atau apa itu yang biasanya ada di sini, itu di sini. Anda bisa lihat sendiri dan itu sebuah bagi saya sebuah apa ya? Tanda bahwa ini terkait keprofesionalan yang tentunya kita harapkan. Yang paling penting adalah Alip Bata tetap akan menghibur kita. Semoga saja tidak lama lagi beliau akan upload, tentu saja dengan karya-karyanya yang baru, entah itu original songnya ataupun coveran yang terbaru. Dan yang jelas untuk Alipers Indonesia dan fans Alip Bata semuanya, mari kita dukung Alip Bata dengan cara menonton videonya, men-share videonya di media sosial yang Anda miliki, dan juga jangan lupa tetap santun dalam bermedia sosial, baik pada komentar YouTube maupun media-media sosial lainnya. Tetap semangat, selalu berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.